Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sugiyat Everyday. Wah, bagaimana keadaan sobat semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Bang Giat edisi pindahan ya. Pindah kamar ke kamar ya, walaupun masih kontrakan ya. Alhamdulillah Bang Giat udah punya studio sendiri ya, walaupun kecil dan cukup untuk kerja Bang Giat aja, tapi insya Allah berkah dan bisa menemani sobat semua melepas penat dan juga menghibur sobat semua dengan gameplay dari Bang Giat ya, dari channel Bang Giat. Oke. Di sini Bang Giat pada kesempatan kali ini nggak pakai tripod ya, aduh susah banget. Jadi agak ini ya, cangkel, pegel. Oke, mohon maaf ya, Bang Giat pakai tangan aja lah ini. Bentar, Bang Giat akan ngebalik ininya dulu ya si kameranya. Oke, nah di sini Bang Giat udah di kamar ya, di kamar studio. Mungkin cukup untuk Bang Giat aja ya, pribadi ya. Jadi ini khusus studio Bang Giat dan tempat kerja Bang Giat lah intinya ya. Jadi kemarin kan di rumah orang tua, sekarang alhamdulillah udah ngontrak ya sama istri dan juga anak Bang Giat sekecil ya. Jadi Bang Giat akan mereview pada kesempatan kali ini, mereview dan sekaligus sharing lah ya untuk khusus para konten kreator pemula yang ingin berkecimpung atau memulai karirnya di dunia YouTube ya, jadi YouTuber, jadi konten kreator pemula, khususnya konten kreator pemula di dunia game. Insya Allah Bang Giat bisa mudah-mudahan jadi motivasi sobat semua dalam memulai membuat konten dan menguploadnya ke YouTube ya. Jadi ya mudah-mudahan aja bisa jadi bahan referensi sobat semua ya yang mau memulai ke dunia per-youtuban. Jadi konten kreator ya kan. Jadi yang dasar-dasar dulu. Oke. Kita lanjut, kita review aja ya. Ruangan tempat Bang Giat nanti kerja ya. Ini Bang Giat tinggal jalan sebentar dan langsung ke ke tempatnya. Jadi di atas itu ya. Bentar ya, Bang Giat akan naik dulu ke atas, oke? Simak terus videonya agar sobat semua bisa sedikit banyak menginspirasi ya dari video Bang Giat kali ini, oke? Langsung aja ke TKP, oke? Sebentar. Oke, kita masuk sini ya. Assalamualaikum. Wah, ini dia ya. Ini tempat studio Bang Giat. Ya, wah masih berantakan, tapi ini belum dijadiin belum Bang Giat beresin, cuman beberapa aja nih. Ada komputer Bang Giat juga ya, komputer Bang Giat. Ya memang nggak terlalu gaming ya, cuma dimanapun komputer itu Bang Giat kemanapun, insya Allah akan Bang Giat bawa. Terus juga ini, sebentar, ada Google AdSense ya. Bang Giat baru dimonetisasi. Ini ada paku klem. Masih berantakan banget ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih berantakan banget sumpah dah. Nah, ini ada laptop Bang Giat juga. Laptop Bang Giat enggak canggih-canggih amat sih, cuma alhamdulillah bisa menemani Bang Giat dalam membuat konten ya. Ini masih berantakan banget gitar Bang Giat ya. Masih berantakan banget. Ini green screen juga masih ada di sini nih. Masih berantakan banget. Ada palu segala ya kan. Masih berantakan banget, wah.
Ini jadi setupnya seperti ini, setup biasa lah ya, nggak terlalu bagaimana gitu. Oke ya, nah ini. Nah kalau yang di tempat kosong ini nih, di sini nanti Bang Giat insya Allah isi dengan meja ya, meja kayak gini untuk meja servis Bang Giat. Bang Giat kan servis handphone juga ya, jadi khusus di sini itu, bentar Bang Giat tutup dulu ya. Bang Giat tutup dulu. Khusus untuk servis handphone. Servis handphone Bang Giat ya. Jadi Bang Giat khususnya di sini. Servis handphone ya. Oke. Terus udah seperti itu, ini agak ini ya, Bang Giat tutup aja pintunya. Nah, di sini nanti servis handphone Bang Giat kan punya sampingan ya, punya sampingan, jadi khusus servis handphone di sini, dan kabel-kabelnya juga masih kurang bagus ya, jadi masih berantakan. Oke, ini alat-alat Bang Giat. Mungkin segitu aja ya review dan ya video sedikit lah ya untuk menemani dan apa ya, agar sobat semua ya, intinya nggak menghibur pun bisa jadi inspirasi sobat semua, walaupun sobat semua punya ruangan kecil ya kan untuk membuat konten, nggak masalah. Ini alhamdulillah cukup untuk Bang Giat kerja ya, alhamdulillahnya ini cukup untuk Bang Giat kerja, walaupun memang masih ngontrak, Bang Giat masih ngontrak. Doain aja ya sobat semua, minta doanya supaya Bang Giat bisa terus menyajikan dan membuat konten-konten yang menghibur untuk sobat semua, dan membuat sobat semua terhibur lah ya. Jadi ya walaupun view Bang Giat gak terlalu banyak, tapi alhamdulillahnya sobat semua terus mendukung channel Bang Giat sampai hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan Bang Giat ucapkan mudah-mudahan sobat semua tidak bosan dengan apa yang Bang Giat ini kan ya, apa yang Bang Giat sajikan di sini untuk sobat semua. Oke, Bang Giat tutup ya. Terima kasih. Mungkin pada kesempatan kali ini nggak ada ada gameplay berarti. Mungkin next video akan ada gameplay Dragones Mobile private server lainnya ya. Bang Giat baru aja dapat informasi game Dragones Mobile private server baru ya. Jadi tunggu aja ya setelah video ini mungkin, atau ya kapan aja lah ya. Oke, kita udahi dulu ya review dan pembahasan tempat kerja Bang Giat, tempat bikin konten YouTube untuk sobat semua dimanapun sobat semua berada. Oke, terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih juga dukungan-dukungan sobat semua dimanapun sobat semua berada. Bang Giat tutup, kurang lebihnya Bang Giat mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you on the next video.